Kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang nak minta kerjasama dengan polis luar negara, Interpol, bagi saya ianya adalah satu perkara yang membuang masa, dan pihak Interpol tidak perlu melayan, kerana apa yang saya lakukan bukanlah satu jenayah yang boleh mengancam keselamatan dan sebagainya. Ianya hanyalah merupakan kesalahan kecil. Contohnya, kesalahan yang saya lakukan seperti memprotes pesta arak dengan memecahkan botol arak di pejabat SUK dengan menggunakan hammer. Kesalahan tersebut hanya didenda, ya, tidak melebihi RM400, dan kesalahan-kesalahan yang lain, contohnya mengadakan perhimpunan haram, ya, hanya didenda RM100 dan sebagainya. Jadi terpulanglah kepada pihak kerajaan untuk meminta Interpol ataupun kerjasama daripada negara luar. Tetapi bagi saya, saya masih lagi berada di dalam negara, dan ketua pengarah immigration pun telah menyatakan bahawa saya belum ada lagi, ya, dikesan di mana-mana pintu keluar negara yang saya ini telah pun keluar negara. Maknanya saya masih berada di dalam negara. Jadi tidak ada masalah di mana pun mereka nak katakan saya berada. Yang paling pentingnya, saya tidak melanggar undang-undang negara. Terima kasih.